It's like a Polaroid love 사랑 촌스러운 그 감정 근데 내 가슴이 뛰어 When I eat and I Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang sistem dana tidak tetap atau Fluctuation Fund Method. Pengertian kas kecil. Dana yang disediakan oleh perusahaan untuk keperluan sehari-hari dengan jumlah yang relatif kecil disebut kas kecil atau petty cash. Pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan jumlahnya tidak akan ekonomis apabila dibayar dengan cash, misalnya pembelian materai, perangkau, rekening telepon, rekening listrik, rekening air, perlengkapan kantor, biaya keamanan, biaya kebersihan, dan sebagainya. Pengertian sistem dana tidak tetap. Sistem dana tidak tetap adalah sistem pencatatan kas kecil dibuku di awal bulan dan ditutup di akhir bulan. Pengisian dana kas kecil setiap bulan selalu dengan jumlah yang sama. Dalam sistem ini ada pemasukan tanggal pembukaan. Sistem ini biasanya dipakai oleh perusahaan swasta. Contoh transaksi sistem dana tidak tetap. Kelebihan sistem dana tidak tetap. Yang pertama, apabila mengalami kekurangan dana di tengah periode karena banyaknya kebutuhan mendadak, saldo dapat diminta dana tambahan di bendahara. Kedua, saldo dapat diketahui setiap saat tanpa harus menunggu akhir periode. Ketiga, dana awal tiap periode diisi selalu sama. Keempat, mudah dilakukan pengontrolan terhadap buku kas. Kekurangan sistem dana tidak tetap. Yang pertama, tidak mudah mengetahui pengeluaran per pos atau rekening setiap periodenya. Kedua, tidak dapat diketahui pengeluaran terbanyak digunakan untuk apa. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.